Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara setelah menang dalam putaran Pilkada 2018 lalu. Usai dilantik langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini berencana membangun bandara dengan lahan yang sudah disiapkan seluas 500 hektar dan pembangunan jalan nasional jalur pintas ke Riau. Pelantikan keduanya memang sempat tertunda akibat gugatan salah satu pasangan calon yang tak terima karena diduga adanya mani politik saat berkampanye. Ali Sutan Harhab dan Ahmad Zarnawi Pasaribu merupakan calon Bupati Padang Lawas 2018 dengan nomor urut 2 tersebut akhirnya dimenangkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Padang Lawas. Alhamdulillah setelah dilantiknya kami, apa program-program kami yang selama ini masih ada yang tertunda, ada yang wajib harus ditindaklanjuti, insya Allah ke depan kami akan berbuat yang terbaik, terutama untuk masyarakat Padang Lawas, dan langkah-langkah yang sesuai dengan strategi yang kami harapkan, dan juga yang diharapkan oleh masyarakat kita 5 tahun ke depan, mudah-mudahan sesuai dengan visi-misi kami, bagaimana Padang Lawas kerja itu bisa terpenuhi. Inilah harapan kami, dan kerjasama yang baik-baik dengan pihak dari eksekutif legislatif, mudah-mudahan, dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, Umar Hudat Ulama itu insya Allah kami bisa tindak lanjuti dan bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, bagaimana untuk mendukung program daripada visi-misi Kabupaten Padang Lawas yang bercahaya. Dekat harapan kita bagaimana jalan provinsi yang selama ini masih banyak kendala, ini alhamdulillah sih juga dengan komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau akan siap membantu, dan begitu juga untuk program jalan tembus Padang Lawas Madinah, begitu juga jalan dari Provinsi Riau yang menuju ke Padang Lawas, insya Allah akan diprogram menjadi jalan nasional. Dan ada pun usulan kita beberapa, yaitu program pembangunan bandara di Kabupaten Padang Lawas, itu EPS-nya sudah selesai, yang dilaksanakan oleh konsultan daripada UGM, insya Allah lahannya pun sudah HPL. Sedangkan menurut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, bupati dan wakilnya yang baru saja dilantik harus siap melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Pelantikan ini bisa juga dikatakan awal dari langkah pertama untuk bekerja dalam mengabdi kepada masyarakat. Bupati dan wakil bupati kita ini yang kita lantik pada siang ini adalah periode yang kedua. Berarti sudah pastinya sudah sangat paham dengan daerah di Padang Lawas ini. Apa-apa yang belum terselesaikan, ya sudah pasti akan dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat ini. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, salam Tribrata.